Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu rumpun pencinta bambu unik Nusantara. Masih bersama saya Abang Condet dan Ono Bambu. Ya toh. Yo. Misi Om. Ya. Sapi. Dalam penelusuran bambu unik. Kali ini sesi kedua di daerah Kampung Cikandang. Tapi masih di daerah Rumbin, guys. Nah, ini dia. Seperti ini, guys, keadaannya nih. Ya. Kemana ini saya harus mencari ini? Kemana, Mas? Yang ada hanya kebun karet. Tapi kenapa kebun karet ini nggak di ini ya? Disadap ya? Apa kayunya aja? Oh, disadap itu bukan? Disadap apa di sadap? Oke, guys, nanti kalau sudah sampai rumpun bambu baru saya penelusuran. Oke, gaskan, guys. Oke, guys, ini saya temukan nih, guys. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah berjumpa tuh. Kembali. Bang Ono tuh baru mulai tuh. Nih. Guys, nih dia, hitam. Aduh, silo ya. Gimana ya? Nanti saya eksekusi deh. Ya, nunggu Bang Ono dulu ya. Oke. Nih, bagus tuh, pati lele asli ya. Oke, saya eksekusi ya. Mas, gimana? Jadi terus keseruannya. Dan di sana rupanya Bang Awang telah menemukan sesuatu yang menarik. Mari kita lihat teman-teman. Apakah penampakan keunikannya? Ya. Pengeksekusian. Salah ke sono, Bang. Sini mundur. Terus awas. Punggul. Nah, terus. Hop. Nah. Asli kalau ini. Hah? Asli ya? Asli. Pakai gunting aja itu mah. Oh, triroso juga. Gak apa-apa. Satu ruas beres sini, Bang. Sini. Tereksekusi nih. Mana guntingnya? Mana tadi guntingnya? Nih.
Nanti. Mati udah. Belum. Cakep. Asli ini mah TL. TL ya. Pate lele. Tuh ini carang cacer ini. Carang singkir. Cacer lah. Oke. Oke guys, satu lagi saya temukan guys. Bambu pati lele. Asli. Mantap. Pati lele 2 sap. Nah, ini agak tua ini bambunya nih. Bagus ini. Ya. Oke. Eksekusi. Manyosh. Widih, ambil bang, bang skal mancat nih. Mantap. Potong atas, sip. Bismillahirrahmanirrahim, minta bang. Nah, segitu. Ya. Oke. Mas. Lembar sini. Oh, yang satu sabdu mas. Oh, bukan pati lele mas. Apa itu? Bang sari atas. Oke, siap. Coba lihat ya. Yuk, gue bawain. Ternyata apa ini? Oh Allah, iya. Tumbang sari. Oke guys, setelah kita berserlok, bergeser lokasi, keadaannya seperti ini guys. Daerah pemakaman umum. Nah, ini rumpun bambunya. Mudah-mudahan dapat lagi yang unik-unik ya. Oh guys. Oke. Nanti lanjut lagi guys. Kalau sudah dapat. Gaskan.
Baik, para sedulur. Petualangan kali ini cukup melelahkan, tetapi hasilnya masih belum maksimal ya. Walaupun belum maksimal, kami berdua tetap bersyukur. Alhamdulillah masih ada keunikan-keunikan yang bisa kita jumpai. Dan kali ini akan saya sampaikan kepada para sedulur semuanya. Tadi pertama kali kita menemukan ini aja dulu. Apa itu dulu? Oh iya, itu dia. Yang jumbo ini tadi. Tadi pandangan Bang Awang, wow, pate lele mantap, jos, carang jajar tuh. Di carang jajar ya. Wah. Ini sama ini, terlihatnya carang jajar ya. Ternyata seperti ini ya. Terus kalau dari sini pate lele. Wah, pate lele kan itu. Pate lele kan? Asli, pate asli. Lele. Nah, ini? Ya iya. Nah, di sini juga ada tunasnya nih. Jadi tiga itu tuh. Tiga mata tiga ya. Pate lele tumpang sari. Pate lele tumpang sari. Karena ini ada tiga tunas nih. Ya. Seperti ini penampakannya. Kemudian yang kedua dapat tadi dilihatnya juga seperti pate lele. Nah, tuh. Nah, lo. Ini pate lele dari sini. Ternyata ini ada dua alis ya. Tuh, naik sambung rosso jadinya. Ada alur sambung rossonya, tuh. Ya. Tumpang sarinya double, alur sambung rosso. Seperti pate lele seolah-olah. Nah, tuh liatin ya. Dan yang terakhir tuh. Tapi tetap maknyos. Dan ini Songgo Buono. Wow. Jos. Jos kandos tiga jari ya. Tadi kayak itu, motong akar-akaran tadi. Oh iya, akar-akarannya ini. Oh. Kecil-kecil. Ini akar mimang. Kecil ya. Sengaja ini mau buat gantungan kunci nih tuh. Mau bikin gantungan kunci nih. Ini kotak. Ben kotak. Ini juga memang. Tadi ambil di pemakaman ya. Permisi ya, aku minta ya. Memang. Oke, apapun itu keunikan yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatin, kita ambil dan tentunya selalu bersyukur masih diberikan keunikan. Dan jangan lupa untuk poros dulu semuanya, ikutin terus keseruan petualangan dari Bang Awang, Bang Awang Sundet dan juga Nob Bambu. Semoga kedepannya bisa menampilkan petualangan-petualangan stasiun yang lebih maksimal lagi. Iya, betul. Begitu saja, mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakra Buana. Mantap. Semangat terus, Pak Dulur.